Back to my YouTube channel. Pertama-tama terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu support channel aku dan sudah subscribe, dan sekarang di bulan April aku sudah menginjak 1000 subscriber. Terima kasih. Aku berjanji akan ngasih giveaway buat teman-teman semua yang sudah dukung channel aku. Teman-teman yang mau ikutan giveaway ini, yang pertama kalian subscribe channel ini dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya ya. Video ini sampai habis karena apa? Karena di tengah-tengah video aku akan masukin kode hadiah, dan kode hadiah itu kalian DM ke aku kode hadiah yang pengen kalian dapetin. Follow Instagram aku, like foto di postingan terakhir aku, komen dan tag 3 teman kalian untuk ikutan giveaway ini juga ya. Juga share sebanyak-banyaknya di WhatsApp ataupun di Instagram story buat ikutan giveaway ini juga ya. Yang beruntung kalian akan dapetin ini. Yang pertama, voucher pulsa sebesar Rp50.000. Yang kedua, sheet mask dari Mediheal. Kalian udah pasti tahu banget lah ya gimana manfaatnya dan bagusnya si masker Mediheal ini. Nanti juga aku akan review di setelah next video ini. Krim Implora sebanyak 3 shade ke teman-teman semua. Jadi, hadiah ini untuk 3 orang pemenang ya. Semoga kalian beruntung. Selamat mengikuti giveaway. Aku mau ngasih tahu ke kalian kalau sunscreen itu penting banget buat kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama melindungi kulit kita dari sinar matahari, terus yang kedua juga kayak menunda penuaan dini dari kita yang mengabaikan si sunscreen ini gitu loh. Sunscreen itu penting banget. Kalian tahu nggak sih, salah satu penyebab tanda penuaan dini itu adalah sinar matahari. Hanya penting banget buat ngejaga kulit kita. Jadi jangan lupa pakai sunscreen ya. Aku bakal battlein Wardah dan juga Emina ini. Mana sih yang lebih baik dan lebih unggul? Dua-duanya tuh sebenarnya sama-sama sunscreen dan lagi populer banget. Juga murah banget, hemat banget di kantong. Dan juga kualitasnya bagus gitu. Tapi tahu gak sih kalian, meskipun mereka tuh sama-sama sunscreen, tapi mereka tuh punya kandungan dan juga fungsi yang berbeda untuk di kulit, untuk di beberapa jenis kulit gitu. So, keep for watching. Nah, untuk bagian depannya kita bisa lihat terdapat bacaan Wardah Sunscreen SPF 30. Dan di bagian belakangnya kita bisa lihat klaim si Wardah ini dan juga ingredients-nya, tentunya dengan cara pakainya ya. Wardah ini punya bentuk tub dengan tutup flip top yang higienis dan dengan perpaduan warna putih dan biru muda yang menurut aku lumayan soft ya, yang mengesankan soft gitu. Di bagian depannya ini si Emina ini mendominasi warna orange, dan di bagian belakangnya juga dia ini punya description si Emina ini dan juga cara pakai tentunya dengan ingredients-nya. Seperti ini, lucu banget. Bentuknya kurang lebih sama ya kayak Wardah. Di dalam bentuknya tuh kayak tube dengan tutup flip topnya juga dan perpaduan warna putih dan orange yang memberikan kesan aktif dan ceria ala remaja gitu ya. Nah, buat teksturnya kita bisa lihat, jadi tekstur si Wardah sunscreen ini bentuknya kayak gel, jadi rasanya tuh ringan dan emang agak lengket dikit. Sedangkan si Emina ini teksturnya krim dan agak cair dengan warna putih kekuningan, dan ketika dipakai pun kayak mirip pelembab krim pada umumnya gitu, dan terasa sejuk juga karena ada kandungan etanolnya ya. Ringan banget dan lebih meresap. Dan bisa kita lihat langsung perbedaannya, sangat berbeda sekali. Bisa kita lihat.
Jadi dari segi penyerapannya, Emina lebih gampang meresap dibandingkan si Wardah ini karena dia tuh punya tekstur yang apa sih yang cair dan krim gitu. Jadi dia tuh lebih lebih cepat ngeresap di kulit. Dan menurut aku untuk Wardah si sunscreen ini dia tuh lebih cocok untuk kulit normal cenderung kering karena dia tuh teksturnya tuh kayak gel gitu. Terus kalau misalnya si Emina ini dia tuh lebih cocok ke kulit yang normal tuh oily karena si teksturnya tuh cair gitu. Terus juga si Wardah ini tuh lebih kayak bisa melembabkan kulit. Jadi kalau untuk kulit kering ini cocok banget sih menurut aku. Dia tuh lebih bisa melembabkan dan dia tuh punya efek white cast gitu kayak brightening setelah pemakaian itu kayak glowing gitu. Harganya jadi si Emina ini rata-rata membanderol harga 29.000 ke atas sampai 30 ribuan lah ya. Dan Wardah ini di kisaran harga 32.000 ke atas. Dari segi harganya si Emina ini lebih murah dan juga isinya lebih banyak 60 ml dibandingkan dengan si Wardah sunscreen ini. Dia ini punya punya isi 40 ml dengan harga 32.000. gitu. Dan bisa kita bandingin kalau si kemasannya juga lebih gedean si Emina ini ya. Ya iyalah lebih gedean karena lebih banyak 60 mili. Oke, itu dia tadi battle sunscreen gimana nih? Jadi mana yang lebih bagus dan lebih murah? Hasilnya sih menurut aku si Wardah Emina, si Wardah ini emang lebih bagus menurutku secara kualitasnya tuh dia lebih bagus dan meskipun isinya lebih sedikit tapi menurut aku dia tuh lebih kayak segi tekstur dari segi ingredients-nya dia tuh lebih baik gitu. So, segitu aja video dari aku. Kalau kalian suka sama video ini, don't forget to like and share my video ke siapa aja. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Semoga channelku bermanfaat juga ya buat teman-teman semua. See you next time, guys. Bye-bye.